nih kita sambil bawa untuk keperluan apa ya, keperluan seharinya Mbah Naryo. Jalannya tuh masih nanjak, gini jauh ya Jaan ya? Ya lumayan lah, setengah kilo paling, sekilo lah. Oh, semangat. Jos pak? Jos. Mas ya, berotaknya dalam jos dewe. Gini hutan jati. Nah, Mbah Naryo tuh nanti lebih naik gunung lagi karena rumahnya di atas gunung ya Mbah Naryo. Teman-teman dulu Zola pernah ngevlog sama Mbah Naryo ini yang rumahnya di atas gunung. Nanti vlognya cuma ada di bawah-bawah. Coba teman-teman cari aja judulnya tuh kalau nggak keliru ketemu nenek yang rumahnya di atas gunung. Gitu. Nih ini kayak aku jadi inget jalan ke rumahnya ini ya, mau ke tempat Mbok Genok ya teman-teman. Ini lebih ekstrim tapi kayaknya enggak sih. Ya hampir sama lah kayak gini pokoknya. Wow, ini kalau simpangan kita nggak tahu nih nasibnya gimana nanti. Kok kita ya lewat kene tohnya? Jadi nggak apa-apa ya. Lurus sana ya? Desa Krikilan tuh Bayat. Yang lokasinya? Kita udah mau sampai di rumahnya Rudy dulu. Nanti kita tuh bagus banget depan itu. Depan coba. Wow. Rumahnya Rudy tuh jalannya ya ampun ekstrim banget, kita kebablasan padahal aku udah berkali-kali ke rumahnya. Nah, tadi udah perbatasan Jogja Gunung Kidul Klaten teman-teman. Aku kelingannya sih Bukit Wimlang dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sugeng rawuh wonten channel kula Zola Maria. Kayak enggak patut ya. Enggak apa-apa toh. Jadi teman-teman, gini, kali ini aku kan ke tempatnya Rudy. Kita udah sampai di tempatnya Rudy. Nah, kita aku tuh pernah ke sewa. Kita ngomong bareng. Kita tuh pernah ke anu ya, naik gunung di tempatnya Rudy ya. Iya. Ke tempatnya Mbah siapa? Mbah Naryo. Nah, itu tuh wes setahun eneng dong kuwi. Belum. Ya sekitar kurang lebih setengah tahun 6 bulanan lah. Iyalah sekitar segitu. Nah, beliau itu rumahnya di pucuk gunung. Di atas gunung gitu ya. Di atas gunung gitu terus nah kita mau ke sana lagi ceritanya gitu. Ya mau lihat kondisi Mbah yang terbaru. Itu sih teman-teman. Tetap ikutin channel aku ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Stay tune. Halo guys, ini kita sudah proses untuk naik ke rumahnya Mbah Naryo. Apa ya? Nih kita sambil bawa untuk keperluan apa ya, keperluan seharinya Mbah Naryo. Jalannya tuh masih nanjak, gini jauh ya Jaan ya? Ya lumayan lah, setengah kilo paling, sekilo lah. Ini ada bawa sembako beras, terus telur, terus itu ada minyak dan sebagainya, pokok bahanan makanan pokok. Piye? Aku kerumunnya gur otot-otot ngono. Tapi metung ini kilo guys.
Ya ayo sregep, sregep megawe kan dadi metu otot kan. Saisa umba-umba. Kerja keras lho. Kerjane apa kok metu otot iki? Jajak kowe. Engko pekerjaane kowe ngangkati bojomu ndak bengi kok malah kwalek kok piye? Ya diangkat masa ngangkati. Ya enggak tok ora diwalek. Juga bisa syar'i loh guys, juga bisa barbar, tergantung kalian. Bro, jangan lupa di subscribe channelnya Mbak Silir, Mbak Sebelah. Proses pembuatan ya guys. Ini kita baru sampai di setengah jalan. Untuk yang ke rumahnya Mbah Naryo, rumahnya tuh ada di atas sana, masih di atas sana. Oh iya guys, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-ku juga ya, namanya di Mas Ray Channel ya. Kayak gini deh. Dulu kita pernah bikin mengulang kembali loh. Kayak karo kowe bareng ya? Iya. Kita pernah bikin channel YouTube untuk review yang pegunungan di atas sana. Ada di channelku. Channelmu sih Cine Kelas. Channelku. Ora. Masa sih? Heeh. Emang di channel. Seanyar. Lorok. Oh, sesok ditanono nek tak tekuni ambur jine metu. Promek ya mata air. Promeke metu ora? Metu ngene ning sih. Ini namanya petilasan di sini kalau untuk apa namanya? Apa yo? Pas hari apa ada? Oh iya, pas sadranan itu di sini kayak ada kenduri kayak gitu terus bagi-bagi makanan. Tempatnya di sini. Itu tuh kita kayak istilahnya bersyukur bahwa di sini tuh ada kayak sumber atau mata airnya. Untuk mata air ini walaupun kemarau entah hujan kemarau panjang tetap ada apa airnya itu tetap keluar. Ini sumbernya ya. Ini dari gunung. Ayo Mbak Silir. Kita udah mau sampai loh ini. Berdosa saya. Kita udah mau sampai. Come on baby. Saya masih. Ini kita udah mau sampai guys di rumahnya Mbah Naryo. Itu Pak Naryo yang cowok namanya, kalau yang cewek Nek Naryo. Yang cewek itu namanya Bu Naryo. Mana sih Mbak Zila? Tulanun Mbak. Kita kembali lagi Mbak. Baik kemutan boten kalih kula. Kemutan kalih mriki. Kemutan kalih kula boten. Sing riyen mriku nika. Dereng. Kula dereng. Lali. Lali jenengan kalih kula. Aku lali kok. Sing riyen nyiup nika. Nyiup pas udan udan nika le. Oh nggih. Matur nuwun. Kenggo kendang ngriki riyen. Nggih. Sedaya. Mian kan udan-udan niko kula ajeng munggah mriko. Terus kudanan kalih niki, anake Pak Sopo nggih? Pak Gino. Nah, niki putrane Pak Gino. Gino niku to? Nggih. Terus jenengan kula ngiyup teng mriki. Niki jenengan. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Niku mong tangga. Tangga. Nggih, mong bahaya enggak ing mriko. Munggah pundi? Niku. Oh, mboten anu nak mboten anu balik mriko. Nggih. Ilang. Kena gila lagi coba mengandil lo kalau pun buat tenang lagi. Kape. Kau, lali kape.
Andi ya, satu kepite kan ya. Mas Pite. Siapa? Andi, Andi siapa? Oh, Andi kakak. Jadi Mbah Naryo tuh punya kambing banyak. Kambing, kambing apa ya Gimbal? Ini kambing Jawa. Yang dulu pernah aku vlog ya. Pas kita vlog pas nyempe Jawa atau Etawa ya? Atau Jawa iki. Niki napa Mbah mendone? Jawa nggih, Mbah. Jawa. Biar kula kan mriki niku tesan cilik, tesan susu. Apa didol ning susu niko? Oh, sampun. Niku pun anake mele. Oh, berarti kok cepet ya gede setengah tahun dan. Setengah tahun. Setengah tahun 6 sasi dhewe. Mboten padas nang kayu. Kok kok lenggah mriki nggih. Oh, nggih, Mbak. Lah niku pun golek. Pundi? Kayu jarang. Negor dhewe. Niku anu pon anu putu kula sing negorke. Sing pundi? Niku. Jadi teman-teman Mbak Naryo ini lupa. Kita berempat pernah ke sini tuh lupa ya, Mbak. Pon anu nggih, pon dangu sih, Mbak. Anu sekitar setengah tahun. Sasinan, Bang. Setengah tahun ya? Setengah tahun. Boleh ya, jengah. Gua sabar naro-naro. Saliki, sindir-sindir, salin pabi pun. Lali. Jadi kata Mbah Naryo, kalau sekarang kita nyapa, terus Mbahnya ini ganti baju, dia udah lupa. Enggak tau? Enggak. Enggak. Pengayu kok aneh-aneh, tak bagus-bagus barang. Enggak panggeng. Kalau-kalau itu motok, ya pun beli lo pak. Tapi tasnya cepat tuh Mbah, ngawasinnya kan? Iya. Pun remeng-remeng gian. Mau matang lagi. Mau punya teh pirang-pirang. Walu nih. Niki kulo betak ke napa? Roti. Niki yang roti terus napa teh? Lima tuh luwun. Iya. Apa mau kayak apa? Niki beras namu namu. Beras. Nggih niki nggih sendiran turun dong ya niki. Lah nggih. Oh di mak mengge. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Nggih. Iki apa sih, Mang? Telur. Oh iya teh. Niki anu Mbah napa? Tigan. Oh. Tigan. Nggih, iki bisa ke dimasak niki. Nggih. Salah ning malah ning kosong. Amin, niki juga. Kaluka malah. Pandongane kangge kula kalih rencang-rencang. Nggih, matur nuwun saestu. Mas. Dek ben kan kula pas mriki kula pernah ngomong, "Besok kula tak mriki meneh nang sambutan." Ah, penasane kok jeneng napa? Ngomong mriki sedalit men kok mboten asa. Nek nang candi iki kok didhewe mriki. Sinten? Li, nek nang candi. Li, sebetulnya sampean. Oh, anu putune jenengan. Nggih. Nek kok buyut kula. Lilis. Nene Lilis mboten mampir. Mboten niku sapa, Mbak? Ora mudeng. Kono kuwi lho. Nek kuwi ngerti. Nene Lilis. Oh, nggih ngisor mriku nggih berarti. Nggih. Padha aja. Nek iki mau ning itu gak sak omah nggih mung Lilis. Ku nomor loro. Lha nggih. Matur nuwun sami kloya. Nggih, sami-sami. Nenten kloya niku loro. Kroya. Kok tebih? Lah niku neng entuk. Wis jangan ten mriko. Mriko. Kroyae ngendi? Kok ngarep nang Cilacap mriko to? Nggih to? Cilacap sik ngilen. Lah nggih, bar Cilacap nggih. Lah. Nggih, medal mak pager jurang napa? Ya iki karo mriko. Kuwi wis anu tebi kalih Kebumen. Nggih, wis mriko nek numpak kereta. Cilacap terus kroyae niku. Kula ten mriko seminggu lho. Pun pernah mereka berarti nggih. Mbak lalu ning bare penantang mereka ning nomor papan niku mung lanjut sewu kang ndak setahun mulai. Tak foto lah. Kemene yo mantuk mriki. Jadi mbahnya ini tuh meskipun udah sepuh kayak gini tuh masih nyari kayu bakar naik ke atas gunung. Ya mbak pas kita ketemu itu di atas. Iya, heeh. Ini piambaan ya mbak nek patos kayu ngata nih kok? Pula? Nge, piambaan? Nge Amba Ini piambaan Ngarit Ngarit bareng nge, patos suket ngata nge Gila, kudungan mau mana, ini suket kali
Anu monggo kegiatane esuk kula niki nek ten lingkup dalan jelas. Darno, Pak. Niku lan niki wau pesek, Pak. Kula dereng tak kenging. Apem. Niki. Niki ya. Oke. Oke. Nggih. Oke, tangge. Mboten, mboten usah. Pun ngeten mawon jagong. Boten napa-napa saestu lho Mbah. Pun jenengan mriki mawon. Pun bedangan ten mriki. Nggih. Niki to ajeng munggah mriku sirek. Ya, kersane. Nggih, tulan mawon. Mlaku-mlaku munggah. Kale mampir ngene jenengan. Gitu. Niku boten sae lho dalane. Nggih. Anu to napa watu-watu ngoten. Nggih. Nggih. Dan waktu-waktu gak menggok ngetan ngidul ngulon ngoten. Nggih. Teng kelompok. Kelompok ini apa? Nanggih desane. Nek padha mriku meng gak menggok. Nggih. Kan kesen nem mboten napa-napa, Mbah. Oh, nggih. Nek jenengan ngoten ampun. Nek ngono kan kesen nem niki. Lah kok. Tak ngono ta. Mung linggo kuwi kan mangane kan lha pun sepuh Mbah iki sami-sami sepuh dengan ngene kan nyaluk dimanja kula niku nak jureng-ureng ajeng tenggen anak kula nggih to Mbah niku taliam niku anak kula anten kroya anten nggih ampun mosok mungkin Mbak Ngario kakung kalih sinten terus niku tuginem nggih teng kroya do padha panganan udah gitu dulu aja ya, gitu dulu ya teman-teman, kita mau lanjut ngobrol di belakang kamera. Terima kasih yang udah nonton. Itu teman-teman dimanapun berada, doain Mbahnya sehat selalu nggih. Yeah. Dongak ke kulo nggih, kali rencang-rencang, pas sesi ini lancar. Sing dereng enten jodohnya dan ketemu jodohnya, gitu Mbah. Nggih. Yeah. Terus sakit dolan mriki meleh. Nggih. Matur nuwun sampun nggih. Syukur alhamdulillah. Nggih. Gitu ya teman-teman. Thank you. Niki nek padha teng dhuwur mriko, Mbah? Mbah. Nek padha teng dhuwur mriko? Nggih. Oh. Sampun men. Mboten nanti suket nggih? Mboten nanti suket kan niku. Godhong-godhong ngeten nggih? Godhong-godhongan kok. Tuh. Pak habis kasih makan kambingnya teman-teman. Nih rumahnya Mbah tuh kayak gini. Niki banyune saking pundi Mbah? Blumbang mau lho, mbak kan diselang. Oh, mbak tanah dah mereka. Enggak, anu blumbang ini mereka tak? Oh, duur. Oh. Ini blumbang buatan kuatnya. Lama oh, kak, buatan sakit maku deh. Buatan, buatan. Langgir. Ampun ngalir deh. Buatan. Ini airnya dari mata air tadi loh teman-teman. Dikasih kayak gini. Niki tinggi napa mawon? Tinggi siram? Mungkin siram tok niku ning ngono kidul. Nek tinggi masak benten meleh? Nggih. Oh. Kencange nek toyane wis siram. Nek omah mriko nek masak. Nggih. Jadi ini iki omah terakhir ya, Mbel. Iki omah terakhir. Heeh. Omah terakhir. Heeh. Jadi ini rumah terakhir. Itu atas gunung tuh udah enggak ada rumah lagi. Ini di atas gunung. Jadi ini rumah terakhir ya, teman-teman. Tuh. Ini tuh bawah kayak gini tuh, aku naik tadi cap rumah tuh bawah sana sampai bawah sana, masih jauh sana, dan ini rumah terakhir di gunung kayak gini jalannya tuh nih. Itu kalau teman-teman bisa lihat tuh arah ke sana, kemarin aku tuh ke sana terus naik ke sana, udah itu puncaknya di sini-sini tuh, tuh yang ada cahayanya tuh, itu udah puncak. Nih.
Cuma tak poin masuk biar enggak nanti mbahnya enggak enggak pecah telurnya. Sama kita lihat di dalam. Tuh ayamnya kasih makan jagung. Aduh. Kula betah merebut nggih niki. Nggih. Tong mriki. Nggih kang nggih. Mboten, Mbah. Matur nuwun nggih. Nggih. Tuh. Wingking mriku napa? Kebon kian. Iki. Masak kebon kian. Oh, pawon nggih. Tuh kamarnya enggak dipakai. Oh, nggih. Teng nek masak teng mriki, Mbah? Nggih. Sinten sing masak jenengan? Jenengan sing masak? Jenengan masak. Jenengan. Mbah ya mboten saged punan. Pono mangane. Pun mboten saged masak nek Mbah Putri. Mboten saged. Mboten saged. Pun iki nganu nggih, napa jenenge? Pun gunung ngeten nggih. Niku gunung ini. Lah nggih ta, gunung ta, Mbah? Gunung dhewe. Lah nggih. Kok dek ben damel anu napa griya teng mriki ta, Mbah? Teng pucukan gunung. Niki-niki pon ing depan kula duduki ngantos pirang-pirang sasi omah sing kula niki mung kula ijen. Oh. Duduki piyambak? Nggih. Wow. Berarti waune nggih watu-watu ngeten iki nggih. Watu-watu ngoten jenggo ten niku kula sik rasa mriki ngian. Nggih. Saniki pun bobrok. Duduk-duduk gunung iki mung kula ijen. Wala. Oh, taun pinten, Mbah? Oh, pun jaman mboten enak nggih. Jaman men dereng lahir ta. Dereng. Kula lahir 96 niku. Tahun kula niki pun 90-an kurang dite kok nggih. Wah, 90 tahun nggih. Nggih sehat-sehat, Mbah, Mbah. Sing penting paringi sehat nggih to. Ya pun nyuwun kula niku nggih. Kula niki sadange tesih anu dhewe wong sak barakan kula pun tak. Nggih, lah 90 niku pun bonusnya kathah lho niku, Mbah. Nggih to. Paling ora sak menten niku sewidak niku pun. Kula niki nggih sak asale kon 90 kurang dikit. Lah nggih. Tapi tesih sehat nggih, tesih. Saged napa-napa ngoten lho, Mbah. Nyuwun kula niku, wong kula dimongkalo ning tunggu Blumbang niku. Jenengan? Blumbang sing ngisor dek wau nggih. Suwun. Blumbang sing ngisor dek wau. Lah nggih niku kula kula niku kepono kemomong lan niku niku ya pun anu sinsin. Nggih. Berarti cara-carane pun dimong ngoten nggih. Kula niku nggih lara mung nyebut lih mriku. Nggih. Tunggu Blumbang niku. Nggih. Coba aku gak lho, kok ini gak lupa dipundut, aku gak gelap lho ngotel ya. Tapi gak nyatanya itu saya diparingi umur yang tua. Kalau nyebutnya ini, orang bengi ini kemari. Lagi. Lagi apa, ini Sita ya, kan ngomong-ngomong lah gelap, aku nek kayak ini ini lho gak dipundut, aku ya sa gelap aku ya ngono. Nah, aduh-aduh, ini cerak ya, ini anu kayak. Tuh, enten gambarnya tambah mriki. Jenengan kem anu mboten ketinggal mboten. Lho niki remeng-remeng kok niki ning abang niku to. Lah nggih, klambine jenengan ta abang niki. Pun sepuh nggih to, Mbah. Sing penting niku sehat. Sing penting sehat. Alhamdulillah. Nggih to. Amin. Mari Gusti ya Allah nggih. Ngoten. Bu belakang tuh kayak gini. Niki ganteng. Niki napa nggih enak? Enak nek mateng iki legi. Oh enak nggih. Ya. Ya. Iku lho. Nggih pun monggo teng ajeng meleh. Dek wau masak berarti jenengan. Ya, niku lho masak kula mung liwat pindah ke lawe lho ini kados ngaten iki mungkin. Napa niki? Tahu. Oh, tahu kalih mie. Nggih. Di santen nggih. Mboten. Mboten. Di apa kene niku? Mong lo gak gula leh. Oh. Lombok. Oh alah.
Dan ini bumbune bawang brambang. Niki kamaran apa mboten dingge? Wala ning ngene sinten lho ning ngene men lunga. Lan jenengan nek tilem cara to pundi? Niki kali Mbah Putri. Mbah Putri iku. Oh niki Mbah Putri. Tuh Mbah Putri tidur di sini. Tuh rumahnya tuh kayak gini loh teman-teman. Nggih mboten napa-napa. Tidak tahu ya boleh. Da anu nggih bodo nggih. Nggih. Bodo. Niki mengke anu ndoke saged digoreng-goreng. Kersa to ndok ngene iki? Purun, lha kula nek anu mboten kula goreng kula mung godhok kali kula kula. Nggih mboten napa-napa, pokoke sak sekecane jenengan. Nek niku anu do klaket iki. Lah nggih. Itu lagi ngobrol. Lo niki guyu. Guyu. Kita untune. Mung sitok kaya saniem kelompok iki. Saniem kelompok iki sinten? Saniem juga adikku anu kelompok ngoten. Nggih, lha nggih. Jut kula niku sing nomor pinten okeh. Tenten kroyalan ten ngebuman anten wis pundi-pundi kok Mbak. Anak kula niku dok bubar kabeh. Dok kerja. Mbak, ngoten niku didongake ben lancar teng mriko sing nyambut gawe. Nggih to? Oh nggih. Nah nggih, nek dongane jenengan niku kabul. Oh oh. Nggih to? Nggih wong anak wedok kok ya Mbak. Tebih to, tebih makane didongani ben lancar terus saged dua ali-ali loro. Lah nggih saged numbaskan jenengan ali-ali. Kan ngoten to? Heeh. Termasuk kula barang nggih jenengan dongake. Nggih to, Mbah? Nggih. Oleh rencang-rencang. Ngoten. Semangat. Jos ta? Jos. Jos ya, Mbah. Barotake dalam jos dhewe. Ya, Mas. Ngeten saged mboten? Nggih. Ngeten saged mboten? Tangane. Piye? Ngeten lho. Kon ngapake kon ya. Nah. Pundi? Nah. Bagus yo, Wang. Oh, niki ngagem jam. Lah nggih. Sing Suryono wa? Hah? Suryono wa? Gena emas ana yo, Wang. Lah nggih Suryono niku. Lah iya, Suryono. Suryono. Masa didelekne Mbah ali-aline? Ayo, ala-ali do didelekke lho, Mas. Dinggo wae lho. Nggih. Nggih, lho manut ta, kanggo nggih. Ampun, Mbah Nari. Jawaban kekelang ya, Mbah. Nggih, nggih to, Mbah. Lah, Mbah. Mboten bendinten ta guyu ngeten iki? Lah, nggih, mboten bendinten men kok. Iki kerulam menang wae. Alah lho, gak guyu kok gur ngletut iki gak apa ku ya. Alah, alah. Mboten sae niku, Mas. Kajenge bengok-bengok sae. Lah, nggih, guyu. Ipe anyar ta. Eh, sebetulnya dijalne. Eh, bagi kok rasan-rasan lho. Ora ngerti ora ketok. Oh, dijalne. Mobil eta. Eh, ini bukan konten rasan-rasan lho, Wak. Ampun, mergi ndak kesenggol kayu, loro. Heeh, wong ayu-ayu nggih. Wes, yuk midon ya. Eh, gede. Ini kalau mau. Yo.